dengan channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview yaitu tentang diesel RRT R180 series, yaitu dari berbagai macam merek, tapi selama tulisannya R180 itu kurang lebih spare partnya sama. Baik, kali ini saya akan mereview yaitu bagian daripada crankcase R180. Yuk kita lihat dan perhatikan bagian. Ya, baik, yang di hadapan saya ini adalah crankcase daripada mesin Cina R180 series ya. Baik, mari kita perhatikan seksama ya untuk pembelajaran, di mana ini adalah blok samping yaitu tutup gigi daripada R180, di mana ada beberapa baut 10 ya ini. Dengan menggunakan kunci 10, jumlah bautnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12 ya. Baik, adapun selain di sini tempat baut, di mana di sini juga ada tempat oli ya. Tempat oli yang perlu kita perhatikan bahwa di sini ya, di bawah ini. Ini adalah lubang oli yang dari cutter menuju pompa oli ya. Baik, kemudian yang di atas samping sebelah kiri ini juga lubang oli, di mana lubang oli ini nanti akan tembus sampai di silinder head ya, di mana di sini ada lubang oli. Ini bisa perhatikan di sini adalah lubang oli, di mana ini nanti akan oli akan mengalir ke sini menuju ke rocker arm ya, itu perjalanan olinya. Kemudian masih ada lubang satu lagi, lubang di atas ini ya, di atas di sini ini pertama mengalir ke kontrol oli ya, mengalir ke kontrol oli, dimana kalau mesin hidup maka kontrol oli akan naik ke atas ya. Baik, ini jadi lubang olinya ada tiga ya, 1, 2, 3 ya. Yang satu saya ulangi dari cutter atau dari ruangan oli. Kemudian lubang yang sini menuju rocker arm ya. Kemudian lubang yang kesini adalah menuju ke pertama kontrol oli, yang kedua menuju ke metal atau ke crankpin metal. Nah, ini sangat penting sekali terutama di sini, karena kadang ini karena faktor pemakaian kadang buntu ya. Kenapa kok metal sering kena atau sering lundrung, terutama diesel R180 ya, itu biasanya disebabkan karena buntu saluran oli di sini ya. Ini kadang mengalami buntu tapi tidak dicek. Baik, saluran ini pertama menuju ke kontrol oli, yang kedua menuju ke metal. Kita cek bagian lubang yang menuju ke metal ya. Baik, kita lihat dari sebelah, kita lihat dari sebelah sini ya. Ya, ini bisa diperhatikan ya bahwa di sini adalah biring utama, biring yang besar, kemudian yang di sini adalah biring yang kecil atau laker yang kecil. Di mana di sini dari lubang yang tadi menuju kontrol oli, yang satunya menuju ke metal, ini kalau diperhatikan ada lubang yang sangat kecil. Ya, lubang ini memang sengaja dibuat kecil karena apa? Supaya semburannya kuat. Semburannya kuat sehingga nanti dia akan mengalirkan oli ya, dengan cara mengalir atau menyembur menuju ke metal ya, atau menuju ke crankpin metal. Nah, bila sahabat semua di sini tidak dikontrol di lubang ini ya, ini sering buntu, maka tidak akan lama mesin pasti akan metalnya ngeluntung lagi ya. Nah, kebanyakan ini jarang diperhatikan, kadang
asal pasang saja. Untuk itu mudah-mudahan ini bila mana mengganti metal atau metalnya sering kena, coba cek lubang ini ya. Sekali lagi, lubang ini sangat penting sekali. Baik, itu yang perlu diperhatikan saluran oli untuk R180 ya. Di mana ada lubang sangat kecil yang kadang kurang diperhatikan, padahal itu fungsinya sangat penting. Baik, di sini adalah tutup depan ya, tutup depannya. Ini menggunakan kunci 10, ada jumlahnya ada 1 2 3 4 ya. Baik, kemudian kita lihat sisi sebelah depan ya. Ya, ini buring ya, bagian linernya, silinder liner atau buringnya. Kemudian R180 menggunakan 4 buah baut untuk mengencangkan atau menguatkan gasket head dan silinder head ya. Ini menggunakan 4 baut. Kemudian di sini ada lubang air ya. Yang atas ini lubang air. Ini yang samping sini juga lubang air, yang tengah ini lubang air, yang sebelah kiri dan kanan ini adalah lubang oli ya. Kemudian yang sisi sebelah sini adalah lubang air. Yang atas ini adalah lubang oli ya, yang dari saluran nali yang dari dek samping tadi menuju ke sini, kemudian mengalirkan menuju ke templar atau ke rocker arm. Baik, adapun yang sebelah sini ini adalah untuk pompa solar ya. Untuk bos pom, tempatnya dudukan bos pom. Ya, ada baut 3 menggunakan kunci 13 ya, kalau RRT biasanya 1 2 3 baut. Ini untuk tempat dudukan bos pom. Sedangkan yang di atas ini adalah untuk tangki radiator atau untuk pendingin ya. Di sini ada buringnya. Ini adalah buring ya. Ini nanti ada tempat pendinginnya. Baik, ini yang perlu diperhatikan ya, untuk crankcase atau rumah mesin daripada seri R180. Ya, baik, itu tadi adalah bagian-bagian crankcase daripada R180 yang perlu diperhatikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk ini tetap ikuti terus di perjalanan servis. Tentunya Rizal Magelang menyapa. Tentunya saya harapkan adalah like-nya, kemudian subscribe-nya, dan juga yang terakhir adalah komen-komennya. Baik, saya tutupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.